Seekor sapi jenis limosin mengamuk di halaman parkir kantor pemerintahan kota, Pemkot, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021 pagi. Amukan sapi tersebut mengakibatkan dua buah mobil yang terparkir rusak parah. Salah satu pemilik mobil yang rusak tersebut adalah Risa, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai suku dinas pertamanan hutan kota Jakarta Pusat ini mengaku kaget melihat kondisi mobil miliknya yang rusak parah. Mobil jenis Avanza dengan nomor polisi B1541 BMA ini mengalami rusak di bagian samping kanan. Tadi ada pegawai yang bilang ada sapi ngamuk terus pas saya lihat, mobil saya hancur kaca samping dan pintu penyok. Saya berharap mobil saya diperbaiki seperti semula, ujar Risa saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Selain mobil milik Risa, satu mobil korban amukan sapi lainnya adalah milik Amri Ramadan. Menurut Nurdin, petugas yang memotong sapi, kondisi sapi sudah ngamuk-ngamuk saat dibawa. Ini sapi memang stres, dari tadi ngamuk terus dan sulit dikendalikan. Tadi dua mobil diseruduk dan rusak parah, ucap Nurdin. Setelah sebelumnya gagal berkurban karena uang tabungannya habis dimakan rayap, kini Yadi Supardi bisa berbahagia. Yadi bisa menunaikan ibadah kurban setelah mendapatkan domba dari Polsek Garut Kota. Kapolsek Garut Kota Kompol Deden Mulyana mengatakan seluruh anggotanya mengumpulkan uang untuk membeli seekor domba. Kami galang dana dari anggota, alhamdulillah terkumpul untuk beli seekor domba untuk diserahkan ke Pak Yadi, ujarnya saat diwawancarai Tribun JAR, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Ia menambahkan, Yadi adalah warga Kecamatan Cilawu, tapi kesehariannya berjualan di kantin kantor Kecamatan Garut Kota. Deden menambahkan ia dan anggota Polsek Garut Kota biasa mengumpulkan dana di hari Jumat untuk disalurkan kepada yatim dan duafa. Dari dana tersebut juga kami bisa membeli domba ini, kami juga mencontoh pimpinan kami yang setiap harinya tidak kenal lelah belusukan ke warga untuk memberikan bantuan, ucapnya. Yadi Supriyadi, 45, mengaku kaget saat didatangi anggota polisi yang memberitahu bahwa ia diberi seekor domba untuk berkurban. Saya kaget tiba-tiba ada polisi datang menjemput, katanya harus ikut ke kantor polisi dan ternyata mau dikasih domba, ucapnya. Yadi mengucapkan terima kasih kepada anggota Polsek Garut Kota dan seluruh masyarakat yang telah membantunya.